Yang terhormat Rektor Universitas Islam. Hari ini inilah Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil STFUD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil akhir. Syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Tulisba Miftah beserta jajaran, para anggota pembina yayasan di sini, Pak Andang Saifullah. Yang saya hormati Bapak Rektor Unisba beserta seluruh dekan-dekan, staf pengajar yang hadir di kesempatan yang istimewa ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini sampai juga. Memang ada proses-proses yang harus dilalui sebagai syarat bahwa kita adalah masyarakat yang taat pada asas dan aturan, kira-kira begitu. Hari ini kita akan menandai sebuah kotakan batu pertama gedung 8 lantai yang menandai kemajuan-kemajuan yang terus ditunjukkan oleh Universitas Islam Bandung. Saya sangat berharap dan berada di depan jika urusannya adalah membawa Islam yang berkemajuan. Kita mayoritas 90% umat Islam, tentulah kita juga harus menjadi mayoritas yang punya ilmu terdepan, membawa perubahan bagi peradaban manusia khususnya di tanah air, dan bukan tidak mungkin sesuai misinya tadi bisa bersaing di level internasional. Kalau tidak salah dalam syariatnya kita diingatkan untuk khair ummah ukhrijat linnas, bahwa kita umat Islam inilah umat yang terbaik di antara umat manusia. Sarjana-sarjana yang dihadirkan lahir di sini bisa menjadi penerang, bisa menjadi agen perubahan kepada masyarakat Indonesia yang setiap zaman ada problematika. Adalah bergesernya dunia urusannya dengan urusan yang dikelola secara digital. Sekarang ekonomi bergeser. Sekarang banyak contoh secara ekonomi, shopping mall makin tutup karena warga mulai bergeser belanjanya digital. Orang Bandung menurut survei setiap hari pegang HP 3 jam. Sholat fardu tambah qobla tambah bada tambah wirid eleh keneh. Jumlah waktu yang dihabiskan oleh orang Bandung konsumsi informasi melalui digital atau smartphone. Jadi artinya titipan saya, kalau Unisba ingin terdepan, dunia digital ini harus menjadi roh baru, semangat baru dalam apapun, dalam manajemen administrasi, dalam pengelolaan kurikulum dan tantangan-tantangan keilmuan. Sudah ada fakultas media sosial. Kita masih menganggap media sosial sebagai alat update-update pribadi. Di negeri lain media sosial sudah dijadikan fakultas. Karena betapa powerfulnya sebuah cara baru berkomunikasi yang akan mengubah ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Ini sebuah renungan kira-kira supaya kita tidak ketinggalan. Saya juga bermimpi bahwa Islam rahmatan lil alamin itu juru-juru dakwahnya datang dari Unisba, bukan
selain fasih dalam syariat agama Islam, juga jarago bahasa Inggris, Pak. Supaya kalau dikirim suatu hari berdebat ke luar negeri, ya, memberikan pesan damai, itu harus umat Islam menyampaikan isi kepala. Jadi kalau kami di Amerika membicarakan Islam, selalu harus berdebatnya dengan orang Timur. Nah ini jadi renungan, Pak. Padahal kita ini semua umat Islam di Timur Tengah, Pak, di jumlah jamleh 22 negara masih kalah jumlahnya dengan jumlah umat Islam di Indonesia. Tapi kenapa kita jarang, kira-kira begitu ya, diperhitungkan intelektual muslimnya? Mungkin karena masalah komunitas. Jadi saya titip juga tadi, Pak, selain tentunya lulusan pesantren kilatnya, keilmuannya, skill di masa depan, ada dua, dunia digital dan dunia bahasa internasional. Kalau itu dikuasai, Pak Miftah, saya punya keyakinan, ya, suatu hari referensi perdamaian dunia ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini saya titipkan. Yang berikutnya, saya tidak pernah bisa menolak kalau urusannya UNISPA, ya. Karena saya menjadi begini karena honor-honor dari UNISPA yang datang kepada ibu saya di MIPA, kepada almarhum ayah saya di Fakultas Hukum. Honor-honor UNISPA menjadi nasi lauk-lauk di rumah saya dulu, yang membuat saya bisa sekolah, membuat saya akhirnya jadi pemimpin tanpa saya duga. Tidaklah tidak mungkin ada faktor UNISPA. Oleh karena itu, saya sangat mendukung. Tidak banyak tempat yang saya datangi untuk meletakkan batu pertama, tapi spesial untuk UNISPA saya harus hadir. Nama, sejarah, dan kebaikan yang orang tua berikan kepada saya. Dan kalau boleh, ada taman segitiga kecil di depan, kalau boleh dinamai Taman Misbah, kalau boleh, ya. Misbah. Nanti saya desain sedikit lah dedikasi. Misbah itu artinya pelita cahaya, mungkin saya akan bikin satu bola cahaya menandai terangnya ilmu datang dari Misbah, juga dedikasi seorang anak kepada ayah. Mudah-mudahan lancar, 20 bulan ke depan. Arsiteknya juga sahabat saya, PT Alam Karin. Itu teman sebangku, Pak, teman sekelas di ITB, timnya itu. Jadi saya yakini kualitasnya akan sangat baik. Saya titip, kalau sudah ada parkir, saya mohon sebagai wali kota, parkir-parkir yang di pinggir jalan, itu ditarik masuk ke gedung parkir yang baru, merekor titik, ya. Supaya tadi menjadi contoh, Pak, bahwa pembangunan lancar, tidak mengganggu kegiatan mereka-mereka yang melintas jalan Taman Sari. Ya. Itu saja rasa bangga, rasa haru saya terhadap kegiatan ini. Saya juga mohon diruangkan. Banyak niat maksud sedang dijalani, tidak lain tidak bukan ingin berdakwah, Pak, tapi melalui kekuasaan. Karena saya yakin, Pak, kekuasaan yang dakwah yang paling hebat itu menurut Ustaz Abdul Somad di YouTube-nya. Saya salah satu follower Ustaz Abdul Somad, yang nyetrum ke saya adalah satu kalimat bahwa dakwah terhebat adalah melalui kekuasaan, bisa menggerak, bisa melarang, bisa mewajibkan, kira-kira. Dan terasa, tanda tangan saya dan payung, menyuruh RT RW, Bu, 1.500 menggerakkan maghrib mengaji oleh edaran saya. Sekarang 3.000 masjid sudah melaksanakan maghrib mengaji. Saya tanda tangan dengan Pak Maman supaya zakat potong di depan, ya, Pak Maman, ya, dengan bantuan HP untuk membayar mempermudah. Yang tadinya zakat hanya sekitar 5-6 miliar setahun, sekarang naik 25-30 miliar setahun. Dari jumlah manusia yang sama, hanya gara-gara diperintah oleh kekuasaan mereka.
Maka kemana-mana Muhammad haturnun, setiap subuh berjamaah hadir ada dinding ya. Saya titipkan 10 juta buat masjid. Dulu kan ada hashtag. Nah itu contoh Pak. Wah, pandang betapa kalau kekuasaan yang Allah titipkan digunakan untuk perubahan, menjadilah perubahan-perubahan signifikan. Jadi kepemimpinan saya sangat islami, menggunakan kekuasaan dakwah agama saya dengan cara-cara yang berkeadilan dan baik. Dan itulah semangat yang mudah-mudahan bisa didukung dengan doa dari Bapak Ibu semua. Saya kira itu rasa syukur saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lancar. Sukses, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa terjadi. Ya, inilah tafsir Al-Quran hasil karya para dosen Universitas Islam Bandung. Bukan, ya pertama kan arahan dari Presiden mengatakan bahwa pergerakan keilmuan ekonomi dunia ini sekarang tidak bisa dilepaskan dari revolusi digital. Ini tolong Unisba terjemahkan, satu di dalam pengelolaan manajemennya, dua dalam kurikulum keilmuan baru. Nah revolusi ini akan mengubah segalanya kan, kita jangan ketinggalan sebagai kampus yang mengelola ilmu kan begitu. Bantu masyarakat, peradaban kotanya dan bangsanya melalui temuan-temuan yang bisa mengubah hidup ini menjadi lebih baik. Karena saya bilang tadi di Skandinavia aja sudah ada fakultas sosial media misalkan ya, menunjukkan yang menurut kita remeh-remeh di Tuma sudah diseriusin sebagai ilmu kan. Yang kedua, sebagai negara yang muslimnya terbesar, kita berharap kita lebih proaktif kan. Kan politik luar negeri Indonesia itu kan bebas aktif kan. Tidak berpihak ke kiri, ke kanan, ke blok mana, tapi aktif. Nah, aktifnya ini kan harus dibekali oleh sebuah skill gitu ya. Kalau keilmuan keislamannya saya sudah meyakini mantap, tapi kan komunikasi mungkin harus ditinggalkan. Supaya lulusan-lulusan Unisba jangan-jangan seperti Pak Zakir naik lah gitu ya, bisa membawa itu mama dengan bahasa yang fasih dipahami dunia. Kalau itu hadir dari Unisba, saya kira Unisba akan mendapatkan momentumnya sebagai universitas yang punya kompetensi internasional itu. Ya itu mah teknis lah, kan dimaklum parkir di luar karena tidak tertampung. Sekarang kalau dengan gedung baru dalam 20 bulan kan, tadi kan sudah dilaporkan akan banyak, kalau bisa tidak dijalan. Merancang? Diserahkan pada profesional, tulisan saya. Saya mah hanya merancang sebagai wali kota kalau masjid. Di luar masjid mah nggak boleh. Tapi menasihati boleh. Ya, sip, atur nuhun, Pak.